Lama lagi kau mau balik ni? Sabar, Ki. Sekejap lagi. Tunggu dulu. Mesti kawan sudah tunggu ni. Mesti dia orang tunggu tu, Ki. Sabar saja. Kiki, naik pelan-pelan. Nanti jatuh. Kiki! Kiki! Tolong bapak sekejap. Tak mahu. Kawan sudah tunggu ni. Hei, burung. Kau jantan kau betina. Kiki, tolong bapak sekejap. Ambilkan bendera satu lagi. Malas ku, Pak. Masih lagi mau main ni. Alah, tolonglah. Bapak! Kiki. Bapak. Selamat Hari Malaysia, Bapak. Selamat Hari Malaysia, anakku. Mari kita balik. Ya, Kiki, tolong, Pak. Keluarga yang baik dimulai dengan gabungan rasa cinta, dibangun dengan rasa kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Begitulah Malaysia, gabungan yang terbentuk itu haruslah dijaga demi anak bangsa. Pengguna yang masih menonton televisyen menerusi siaran analog disaran menukar ke siaran televisyen digital sebelum Oktober akan datang. Pengerusi MyFreeview, Johan Isa berkata langkah itu perlu bagi mengelak pengguna tidak dapat mengakses kandungan televisyen apabila siaran analog dilupuskan. Johan, yang juga ketua pegawai eksekutif rangkaian televisyen Media Prima berkata liputan penyiaran digital sudah menjangkau 100% di seluruh negara. Terus cuma sekarang ni tinggal untuk consumer beli kotak tu ataupun beli smart TV di mana dia boleh switch on of course melalui antena UHF lah untuk dapatkan reception untuk digital TV ni. Itu yang mustahak sekarang ni. So sekarang buat sekarang, jangan tunggu sampai apa bulan Oktober nanti. Buat sekarang sebab bulan Oktober the radio wave yang ada analog tu akan ditutup. Promosi untuk hari ini sahaja, bersediakah anda? Siaran analog akan dihentikan tidak lama lagi. Ayuh ke siaran digital. Wow, inilah masanya untuk anda mendapatkan tawaran eksklusif set decoder digital green packet MyFreeview. Betul tu, akak semua, kenapa imejnya lebih jelas, resolusi tinggi HD, audio berkualiti tinggi. Bukan itu sahaja, kali ini kami tawarkan decoder bersama dengan kabel AV dan juga penyesuai kuasa hanya RM109, tiada bayaran bil bulanan. Jangan risau akak semua ya, penghantaran ke rumah anda percuma. Ingat, tiada bayaran bil bulanan. Yang paling hebatnya kali ini, anda akan dapat RM10 voucher KFC seronok berbelanja dapat voucher. Wow, wow, wow. 13 saluran TV dan 6 saluran radio percuma. Ada banyak lagi rancangan TV akan datang untuk anda semua. Pemasangannya mudah. Wow, wow, wow. Inilah masanya untuk anda dapatkan ketulenan diperakui diluluskan oleh Siring dan juga MC-MC. Jadi, akak semua, faham-fahamlah. Talian akan sibuk sebentar lagi. Jom beli cara online dapat 5% mata gajaran. Wow! Macam-macam siaran TV dan radio percuma. Jangan risau. Kita tidak akan hantar bil bulanan kepada anda. Betul tu, akak ya. Ingat, bayaran bil bulanan adalah percuma. Dapatkan segera di CJ Wow Shop. Malaysia semua bersama Jimmy dan Tahira di CJ Wasyak Hidup. Mesti ada wow, wow kat semua ya. Semua orang dah ramai sedia maklum bahawa tidak lama lagi tidak
ada siaran analog. Semua akan bertukar kepada saluran digital. Sebab itu anda tidak ada pilihan langsung ni, ha. Betul. Kena wajib dapatkan kitanya decoder digital untuk dapatkan siaran. Betul tu. Ianya akan dilupuskan bila-bila masa sahaja. Anda kena risau. Kalau contohlah kita tengah tengok hari ini episod 10 drama kita, besok pula episod terakhir. Katakanlah nak tengok tu tiba-tiba siaran kita gelap aja, malap aja, tak nampak time tu lah baru nak apa orang kata nak gelabah beli kan. Dan ini adalah masanya untuk anda dapatkan My Free View, kerana apa yang kami tawarkan kepada anda adalah satu decoder digital yang mampu milik. Betul tu. Jimmy, makcik macam berkenan nak beli. Tapi apa kelebihannya decoder digital ini? Akak semua tengok betul-betul ya. Kelebihannya, image lebih jelas akak ya. Bererti ada kualiti HD, high definition. Audionya berkualiti tinggi. Dan akak semua ya, siarannya akan bertambah dari semasa ke semasa ini. Dan yang penting, tanpa bayaran bulanan. Percuma akak, bil tidak akan sampai ke rumah anda. Wow, tapi sebenarnya walau bercakap pasal bil tu kan, kali ini kalau anda nak mendapatkan yang pertama sekali, kita bayar satu sahaja harganya. Hanya RM109 sahaja. Anda tidak perlu sakit poket. Bukan itu sahaja, ini dia. Bayaran bil bulanan percuma. Maksudnya bayar sekali, guna selamanya. Betul tu akak ya. Ingat akak ya, beli sekali dah terus dapat percuma 13 saluran akak ya. Ada kualiti HD pula tu akak. Makcik-makcik, saya ni orang lelaki akak. Hujung minggu ada bola sepak. Kita ni suka sangat tengok bola sepak kedai mama. Tak payah keluar akak ya. Tengok sahaja kita ada saluran dedikasi, saluran sukan iaitu RTM HD Sport secara percuma. Wow, sebenarnya kan kalau saya sendirilah, kalau ada TV yang lama ke TV yang baru ke, tapi tak ada decoder digital ini memang merugikan juga. Sebab apa? Kita tak tahu bila-bila masa sahaja siaran analog akan dilupuskan, akan dipadamkan. Anda bayanglah sendiri ya. Kalau abang tadi, Abang Jimmy cakap apa tadi? Bola sepak ya. Bola sepak pun tak dapat tengok bola kiri ke kanan ke depan ke belakang pun tak perasan. Kadang-kadang kita hari ini tengoklah macam kita Cara Kerama ke Samarinda ke atau pukul 6-7 tu kan. Ini adalah TV anda, siaran analog anda. Hari ini episod 10 tengok drama, besok nak tengok episod terakhir, tak ada tiba-tiba. Betul. Lepas tu kalau anak-anak kita tak dapat kartun, menangis. Anda boleh tengok, ini adalah dia punya orang kata hasil dia ya. Ada bintik-bintik. Kadang-kadang dia tulis apa pun saya tak nampak ni. Ha, ni nama dia apa? Jimmy Shenley tengah mandi. Boleh baca ke? Kita tak nampak sebenarnya. Tapi kalau anak Jimmy suka tengok kartun, tapi risau kadang-kadang bila tak nampak, dia suka duduk dekat-dekat. Yeah. Bila duduk dekat-dekat nampak ni, mata dia orang rosak pula nanti. Betul tu akak ya. Saya anggap akak ya, TV sebagai salah satu orang ahli keluarga saya akak. Kenapa? Menemani anak-anak saya akak. Ya, nampak tak ya, saluran yang sama tetapi yang ini adalah kualiti akak ya. My Free View HD akak memang sungguh cantik digital akak macam cik. Akak jangan risau akak ya, memang berbaloi sekali akak. Bayangkan ya, 13 saluran secara percuma, tak payah bayar bulan-bulan akak ya. Kenapa? Bil tidak akan sampai ke rumah anda. Bererti akak ya, dalam gambar cantik. Betul. Kualiti audio pun memang betul-betul tinggi sekali ni. Dan yang penting akak ya, ada saluran dedikasi sukan untuk anda semua. Tak payah langgan. Betul. Sebenarnya kan Jimmy, sebelum ni saya nak tambah sikit lah. Kalau saya nak beli orang kata siaran sukan sebelum ni, setiap satu saluran tu kena bayar ekstra. Ya. Jadi akak semua, Jimmy, apakah antara sarannya? Akak semua tengok betul-betul akak ya, ada banyak ni ha ya. Sekarang ketika ini, hari ini ada ya 13 saluran secara percuma. Dan ia akan tambah dari masa ke semasa. Betul. Bererti akak semua memang berbaloi menjimatkan ya wang ringgit anda untuk masa jangka hayat ni. Wow. Betul tu, kita bayar sekali je kita boleh guna seumur hidup. Yang baru buka TV tu tanya apa benda yang diorang ni jual ni ha. Inilah dia, kita punya orang kata komposisi pada kali ini. Kita bagi decoder digital, siap dengan orang kata remote control, siap dengan kabel lagi. Ini semua telah diperakui oleh MCMC dan Sirim. Dan anda tak payah risau, kita tak ada bayaran bulanan, penghantaran percuma. Kalaulah kan kakak-kakak, abang-abang beli waktu nak dekat-dekat dia tutup, nanti takut apa naik harga ke apa ke kan. Akak semua saya faham akak ya. Jimmy, saya rasa nak beli TV baru lah. Akak, kalau beli TV baru akak ya, yang digital tu akak ya, harga sekurang-kurangnya RM1,499. Mahal. Tak payah beli TV baru. Ini kak, TV kotak yang besar gedabak ke, tak ada masalah. Anda juga boleh menggunakan. Kerana apa? Kita ada wayar tu. Ha. Warna kuning, putih dan juga merah. Ya, anda boleh tengok dekat sini ya. Kalau dekat TV kita kadang-kadang
kadang-kadang dia berada di hadapan, kadang-kadang berada di belakang. Jadi cucukkan sahaja. Kalau kuning, cucuk kat kuning. Kalau merah, cucuk kat merah. Kalau putih, cucuk dekat putih. Kalau anda tiba-tiba rasa tak dapatkan, input. Tukarkan sahaja input anda dekat sini. TV AV ini. Bukan itu sahaja. Kalau ada yang kita TV-TV digital, HDMI. Betul. Ha, lepas tu kan Jimmy, saya nak tambah sikit. Manakan awak dah pegang remote control tu kan. Selalulah saya dulu-dulu dekat rumah nenek saya, saya kena bangun. Tekan sendiri TV 1, TV 2, TV 3. Pasal apa remote control rosak? Ah, kak semua jangan risau. Nampak tak? Ini rupakan kak ya. Kita ada promosi untuk hari ini saja. Iaitu dia 15 set telah pun dijual kak semua. Jadi jangan tunggu lama. Okey, antara soalan sini. Jimmy, menggunakan internet ke? Akak tidak menggunakan data internet langsung ni. Ha? Betul. Dia kata boleh ke antena saluran berbayar sedia ada dipakai? Tidak boleh. Anda boleh, anda perlu membeli antena UHF Ultra High Frequency tau. Berapa saluran yang kita bagi ni? 13 saluran TV dan 6 saluran radio yang tak lama lagi makin bertambah tau Jimmy. Betul. Kenapa dia kena ada set decoder ni Jimmy? Akak semua tidak lama lagi tidak ada lagi saluran siaran analog. Semua akan menggunakan digital. Anda tidak ada pilihan. Wajib untuk mendapatkan ya decoder digital ini. Okey, harga memang mampu milik akak ya. Harga hanya RM109 sahaja, penghantaran percuma, dapat 13 saluran TV secara percuma. Betul. Ini adalah peluang untuk anda dapatkan decoder digital sebelum dia tak tahulah kok-kok naik harga ke kan. Nah, ini adalah peluang dia, harga RM109 terus dapatkan sekarang juga di aplikasi kami CJ Wow Shop. Akak semua, saya pun pakai TV kotak akak ya. Ha, nampak pening tak? Kepala. Ini akan berlaku tidak lama lagi. Kenapa? Tidak ada siaran analog. Sebab itu saya, Tahira, ramai-ramai rakan kita di ofis ini ha, sudah mendapatkan decoder digital ini. Kenapa? Harga murah RM109 sahaja. Penghantaran percuma. Yang penting akak, tidak ada bil bulanan. Betul. Saya nak kongsikan sedikitlah satu pengalaman saya sendiri. Sebagai seorang yang berkejaya ataupun yang kerja busy ataupun suami kita duduk rumah ke apa ke. Kadang-kadang kita langgan orang kata decoder berbayar tu. Kita tak duduk rumah pun tengok. Betul. Kita balik pukul 7 malam. Mandi-mandi, semayang apa semua dah rehat-rehat. Tengok 5-10 minit dah nak tidur dah. Ha. Kita bayar satu bulan RM3,400. Bayangkan kalau anda dapat decoder digital ini. RM109. Berapa banyak yang anda dah jimat kalau kita kalikan dengan tiap-tiap bulan bayar tu tau. Ya, akak. Saya tambah lagi lah. Pengalaman saya, akak. Ya. Dulu saya ambil yang berbayar belum bulan tu, akak. Ya. Saya boleh rekod. Saya boleh rekod. Tetapi, akak, ya, tak ada masa nak tengok apa yang saya rekod. Lagilah teruk. Jadi, akak semua, apa kata akak, ya? Ini dah lah kecil-kecil, akak, cili padi. Yang penting, akak, ya, percuma, akak, ya, tidak ada bil bulanan. Anda hanya perlu bayar sekali sahaja, akak. Guna sepanjang hayat secara percuma, RM109 sahaja. Betul. Masyarakat Malaysia ni kalau tak ada TV kat rumah tu tak sah. Pasal apa? Dia orang kata memang ada. Okey, ini adalah kata masa-masa untuk keluarga kita meluangkan masa. Paling-paling pun kalau bukan dekat luar, dekat depan TV. Betul. Memang dekat depan TV tu tempat dia. Mak, ayah, anak, nenek, atuk semua akan berkumpul. Kadang-kadang buat gathering pun depan TV juga kita betul, duduk. Betul tu akak ya. Kenapa kita kadang ni suka bercakap dengan depan TV. Akak semua ya, hujung minggu kita ada kenduri kendara akak. Lepas doa selamat tu ha, nak tengok apa yang berlaku. Keadaan cuaca macam mana, jerebu macam mana. Kita kena ada TV akak. Tapi TV saya tak cukup. Kena ada decoder digital daripada MyFreeView ni akak. Memang berbaloi 13 saluran secara percuma. Saya cukup-cukup orang kata teruja sekali. Kita punya MyFreeView mengeluarkan 13 saluran dan 6 radio percuma sekarang ini. Manalah tahu tak lama lagi tiba-tiba kod-kod mencecah lebih daripada 40 saluran. Time tu akak akan menyesal. Pasal apa? Time tu harga dia entah-entah 300. Entah-entah 400. Pasal dah bertambah kan? Betul akak. Tapi awas. Jangan beli dekat luar akak. Kenapa? Takut ia tiruan. Yang ini dipakui oleh MC-MC akak ya. Memang original. Memang asli. Kalau akak beli yang tak original nanti kena tangkap. Dah ada kes akak ya. Kena penjara nanti. Lepas tu kena saman lagi akak ya. Malu dibuat orang akak. Betul. Akak semua jangan tunggu lama-lama akak ya. Inilah dia perbezaannya siaran analog dan juga digital. Betul. Kenapa kita gunakan siaran digital adalah kerana kita orang kata dah naik taraf kan kita punya siaran ini untuk menjadi lebih cantik. Kakak perasan tak TV kadang-kadang kalau kita guna aerial dekat luar tu kan kadang tak dapat siaran. Lepas tu mulalah tak ada signal. Time tu sakit hati pula pasal
kelapa. Kita punya drama pula dah start time tu tak boleh tengok. Yang yeah. ini sebenarnya kalau tengok TV di siaran digital lah ya, saya sangat suka adalah kerana kualitinya. Aha. Audionya lebih jelas, visualnya, warna dia lebih cantik dan boleh puas hati. Yeah. Tak payah bayar RM18 tengok wayang. Betul tu. Tahira, saya ni pagi buta kadang tak suka tengok TV. Dengar radio. Jangan risau ya, ada 6 saluran radio secara percuma untuk anda semua. Makcik-pakcik, saya baru balik Langkawi semalam ni. Ha. Saya tanya orang, okey TV sini. Langkawi Kak dah bermula ya menggunakan siaran digital pada 21 Julai 2019. Kak, berarti mereka puas hati dan kini giliran anda semua. Betul. Hari ini special sikitlah. Selalunya kita berjual, kita bagi green packet My Free View je kan. Hari ini kita bagi special sikit RM10 voucher KFC. Kakak, kalau beli KFC duduk depan TV tengok siaran HDE, puas hatinya ibarat tengok wayang bayar RM2 je. Ya Kak, makan besar dan juga jimat besar. Kenapa jimat Kak ya? Yang ini tidak ada bil bulanan. Okey, minta maaf ya. Talian kami 1800-1808-08 ketika ini memang sesak. Kena menunggu beberapa seketika ni. Apa kata beli secara online di aplikasi kami CJ Wow Shop. Betul tu. Ada yang tanya dengan kita, bolehkah antena saluran berbayar sedia ada dipakai? Anda tak boleh, kena beli kita punya ultra high frequency antena. Berapa saluran dia kata ada ni? Ha, setakat ni kita ada 13 saluran dan 6 saluran radio. Semua ini bakal ditambah ya. Kenapa kena ada set decoder ni? Ha, pasal apa? Kita tak tahu bila-bila masa sahaja siaran analog bakal dilupuskan, bakal ditamatkan. Kalau tak percaya kenapa kena beli kat CJ Workshop? Pasal apa? Sebelum ni kita jual banyak Jimmy. Betul tu Akak Ayah, nampak tak? Saya, Tahira, Nadia, muka decoder Akak Ayah, kami dah jual lebih 28,000 unit kurang dari masa 2 minggu sahaja. Jadi jangan tunggu lama-lama. Minta maaf Akak Ayah, talian yang kita memang sesak. Beli secara online di aplikasi kami CJ Wow Shop. Tunggu apa lagi? Apa dah jadi? Alamak, mulai Oktober, siaran Android TV akan dihentikan sepenuhnya. TV anda akan jadi seperti ini. Tiada isyarat, anda tidak boleh menonton sebarang rancangan. Siaran akan ditukar kepada digital sepenuhnya. Jika anda ingin menonton, anda perlukan decoder. Sekarang adalah waktu dan peluang yang terbaik untuk anda bertukar. CJ Workshop menawarkan anda decoder berkualiti tinggi dengan tulisan MCMC dan Sirin. Tak kira sama ada TV anda baru, TV lama, TV besar atau TV kecil. Dengan decoder ini, anda bakal menikmati imej kualiti HD dan kualiti audio yang jauh lebih jelas. Dengan platform MyFreeView, anda akan mendapat pelbagai saluran hiburan dan informasi termasuk stesen radio. Bayar sekali tanpa bayaran bulanan, percuma sepanjang hayat. Green Packet DPT Decoder hanya RM109 sahaja. Apa tunggu lagi? Telefon kami 1800-1808-08 atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Tidak mesti ada wow. Bersediakah anda? Itu dia, siaran analog akan dihentikan tidak lama lagi. Ayuh ke siaran digital melalui My Free View. Wow, wow, wow. Tawaran eksklusif set decoder digital green packet kali ini memang cukup eksklusif sekali. Kenapa Kak ya? Nampak tak resolusi tinggi? HD audio berkualiti tinggi. Bukan itu saja, inilah dia komposisinya. Kami tawarkan decoder, kabel AV, penyesuai kuasa. Semua ini RM109 sahaja. Ya, RM109 sahaja. Nampak Kak ya? Percuma bayaran bulanan. Yang penting pentaran percuma ke rumah anda. Betul tu. Dengan ini kali ini, hari ini sahaja kita bagi RM10 voucher KFC. Seronok berbelanja dapat voucher. Akak semua nampak tak? 13 saluran TV. Ada 6 ya radio percuma sarannya. Banyak lagi rancangan akan tambah. Pemasangan mudah untuk anda. Betul tu. Bukan itu sahaja. Ketulenan diperakui diluluskan oleh Sirim dan juga MCMC. Jangan beli yang tipu tau. Beli secara online dapat 5% mata ganjaran. Wow! Alamak, ada syarat ni, ada syarat tak ni? Sebab saya nak tengok saya episod seterusnya untuk Sweet Dream ni, kenapa macam ni? Cuaca ke? Wahaya dah betul dah, kenapa ni? Jerebu kot. Bukan jerebu, hujan kot. Alamak. Kenapa jadi begini akak semua? Sama-sama saksikan berita ini. Pengguna yang masih menonton televisyen menerusi siaran analog disaran menukar ke siaran televisyen digital sebelum Oktober akan datang.
Pengerusi MyFreeview Johan Isak berkata langkah itu perlu bagi mengelak pengguna tidak dapat mengakses kandungan televisyen apabila siaran analog dilupuskan. Johan, yang juga ketua pegawai eksekutif rangkaian televisyen Media Prima berkata, liputan penyiaran digital sudah menjangkau 100% di seluruh negara. Cuma sekarang ni tinggal untuk consumer beli kotak tu ataupun beli smart TV di mana dia boleh switch on, of course melalui antena UHF lah, untuk dapatkan reception untuk digital TV ni. Itu yang mustahak sekarang ni. So sekarang buat sekarang, jangan tunggu sampai apa bulan Oktober nanti. Buat sekarang sebab bulan Oktober the radio wave yang ada analog tu akan ditutup. Takut tak? Akak semua sekarang ni jerebu dah melanda negara kita, Kak, ya. Takkan dah biar anak-anak kita duduk kat luar rumah main-main kat luar rumah, Kak, ya. Ni, ajak mereka duduk depan TV, ya, Kak. Yang penting ada saluran digital menerusi MyFreeView ni, ha. Betul. Makcik-pakcik, talian kita memang sesak, Kak. 1-800-1808-808. Kena menunggu 5 minit ni, ha. Beli secara online di aplikasi kami CJ Wow Shop. Betul. Tak risau ke sebab apa, kan? Kalau anda nak tengok, ya. Kalau beli di aplikasi kami CJ Wow Shop tu, hari ini sahaja special. Kita bagi bukan sahaja decoder digital. Kita bagi juga voucher KFC RM10 kepada anda. Maksudnya, sambil tengah tengok-tengok orang kata kita punya Ultra HD tu, kan? Sambil tu boleh makan KFC. Puas hatilah. Tapi ada yang tanya dengan saya, kalau saya beli decoder digital ni, berapa pula bayaran bulanannya? Tak ada, Kakak. Bayar sekali guna seumur hidup. Betul, Kak. Ya, sepanjang hayat. Lepas tu turun ke anak, anak turun ke cucu. Sampai dah selama-lamanya. Okey, apa kelebihannya? Akak, kalau nak cerita, Kak, ya, saya besok pun takkan habis. Betul. Ni, ha. Tapi ni, Kak, antara rumusannya, Kak, ya, kelebihannya, resolusinya, Kak, ya, HD lebih tinggi, Kak. Yang penting audio berkualiti tinggi. Tak payah beli soundbar lebih, tak payah beli speaker tambahan, Kak, semua. Betul. Lagi tu, Kak, ya, sekarang ada 13 saluran. Lepas ni akan tambah secara percuma. Lepas tu, Kak, nampak tak, ya, bil tidak akan sampai ke rumah anda. Kenapa? Bilnya adalah percuma. Betul. Sebelum ni ada yang risau, tau. Dia katakan tiap bulan saya bayar RM300, RM400, RM500. Kadang-kadang saya tengok 5 minit je. Saya kesian dengan diri saya sendiri. Kalau kesian, kenalah bertukar kepada kita punya green packet MyFreeView ini. Kali ini RM109 sahaja. Di mana ini adalah bayaran seumur hidup, ya. Lepas tu, kan, ini dia. Kita paling best. Bayaran bil percuma. Confirm. Jamin. Saya janji kepada anda, tak perlu lagi risau. Betul tu, Kak, ya. Saya risau tu je, Kak, ya. Stok akan habis nanti ni, ha. Kena tunggu, Kak, lama. Okey, Taira, susah ke nak pasang? Inilah sebenarnya cara-cara yang kadang-kadang orang perempuan dia terlalu risau. Kadang-kadang pasang TV pun tak reti. Yang kali ini kita bagi kita punya green packet MyFreeView ni, kita cucukkan sahaja kita punya kabel AV tu, ya. Kabel RCA tu. Yang paling penting, orang wanita kalau sampai-sampai dapat, nampak warna putih, cucuk putih. Nampak warna kuning, cucuk kuning. Nampak warna merah, cucuk merah. Lepas sudah boleh tengok TV macam tengok wayang. Betul tu. Okey, apa antara perbezaannya saluran analog dan juga digital? Macam-macam, yang pertama, yang utama, ya, Kak, ya, tidak lama lagi, ya, Kak, tidak ada lagi saluran analog. Anda tak ada pilihan. Wajib untuk mendapatkan decoder digital untuk mendapatkan siaran TV di rumah anda. Betul tu. Kita kena risau, ya, sebab apa? Kalau kita tengok siaran analog, sebaik sahaja ia telah dilupuskan ataupun ditamatkan, anda kena risau pasal apa, dia akan hitam sahaja, tak ada signal. Okey, ini adalah contoh yang saya lakukan. Katakanlah saya seorang anak kepada anda, ya. Saya tengok TV macam gini, ha. Tapi tak nampak apa-apa, tak nampak dekat lagi. Time itulah kita akan ada masalah mata. Bukan itu sahaja. Akak tengok sendiri. Akak nampak orang ni nampak macam dua, nampak macam tiga, kan? Berantu TV ni, tau. Lepas tu ada bintik-bintik. Ini dia tulis apa pun tak nampak. Warna tak cantik, kualiti pun tak jelas. Audio apatah lagi tak dengar, rasa dengar macam zzz. Itu sahaja yang kita dengar. Betul, Kak. Ya, inilah dia, Kak, ya, siaran langsung dan inilah dia, ya, yang berlaku di TV3. Dua-dua ni adalah TV3, Kak, ya. Biasanya adalah analog dan juga yang ini adalah digital. Betul. Makcik-pakcik nampak, ya, memang sangat-sangat berbeza sekali ni, ha. Sebab itulah anda memang harus wajib bertukar kepada siaran digital, Kak. Nampak tak? Yang penting
ini kualiti HD akak ya. Kualiti audionya lebih tinggi akak. Ha, tak payah beli speaker tambahan. Gunakan TV ini pun sudah memadai. Betul? Makcik saya risau ni ha. Talian dah sesak. Lepas tu akak ya, masa dah tak banyak ni ha. Okey, tengok akak ya. Yang penting saya suka kenapa? Ada saluran ya, sukan ya. Dedikasi secara percuma untuk anda semua. Betul? Ni musim bola dah mula ni Tahira. Tak payah tengok kedai mamak dah. Tengok Jimmy sahaja ya. Tahu di sini. Tak? Jimmy, saya kalau saya nak tengok sukan ke, kalau saya nak tengok orang kata drama ekstra-ekstra tu ke, atau saya nak tengok TV 3 HD ke, saya kena langgan semua itu sebelum ini. Sebab apalah saya keluar duit sampai 300, 500. Pasal saya langgan setiap satu saluran tu berbeza harga. Membazir. Akak nampak tak? Kita ada ni ha, saluran dedikasi sukan ni ha, RTM HD Sport, makcik-pakcik. Ini anda akan dapat secara percuma apabila anda mendapatkannya decoder digital bersama kami, makcik-pakcik. Betul. Akak percuma akak ya. Abang-abang tak payah keluar kedai mamak dah. Tengok dekat rumah. Tengok anak tidur. Layak anak tidur lebih bagus ni ha. Ingat, hanya RM109 sahaja. Harga memang betul berbaloi. Memang dah murah sangat. Yang penting dipatuhi oleh MC-MC dan juga Siri. Betul. Apakah akan terjadi jika anda beli yang palsu? Anda mungkin akan dipenjarakan. Bukan mungkin. Memang akan dipenjarakan. Cik, dan juga tolong, kena bayar cik, lagi cik. Orang kata pampasan. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Akak, kalau kat rumah, pakai lagi TV kotak macam gini. Janganlah duk dibuangnya. Tak apa. TV yang sama tapi kualiti berbeza kami berikan. Betul, akak. Dulu bintik-bintik-bintik. Sekarang jelas sekali. Ini adalah TV kotak yang lama, ya. Macam mana nak dapatkan kita punya orang kata siaran seperti ini? Okey. Sebaik sahaja anda beli decoder digital, anda bakal menerima kabel ini. Yeah. Di mana cucukkan sahaja berikutan bersama dengan warnanya. Kuning cucuk ke kuning, putih ke putih, merah ke merah. Dan jangan lupa juga untuk menukar kita punya input di sini. Kalau anda menggunakan TV digital yang mahal, tukarkan sahaja HDMI. Tambahan pula kami berikan kepada anda remote control. Tak payah lagi daripada duduk nak kena bangun tekan TV 1. Duduk nak kena bangun tekan TV 2. Duduk nak kena bangun tekan TV 3. Ya, dan kini 203 unit telah pun dijual akak semua. Saya faham. Jimmy, guna internet ke? Akak tidak menggunakannya data internet langsung. Dan antara soalan-soalan lazimnya, ini dia. Ya, dia kata boleh ke antena saluran berbayar sedia ada dipakai? Tidak. Akak kena beli ultra high frequency antena. Lepas tu ada berapa pula saluran setakat ni? Setakat ni baru 13 dan juga 6 saluran radio. Tapi akan bertambah, mana tahu 40 tak lama lagi. Lepas tu kenapa dia kata kena pakai decoder ni, Jimmy? Akak tidak ada pilihan. Akak kenapa tidak lama lagi? Belum saja ya. Tidak ada lagi saluran analog. Kena dapatkan akak ya saluran digital bersama kami MyFreeView ini. Makcik-pakcik, harganya RM109 sahaja ni ha. Betul, disebabkan tadi kan kita tanya kenapa kena pakai siaran digital. Sebab apa? Anda kena beli, wajib beli, tak ada pilihan lagi dah. 28,000 unit untuk rekod jualan kita setakat ini. Sebab tu ramai orang bergebut-gebut. Sekarang ni pun kita punya data mengatakan call kita busy. Betul. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Cepat call kami sekarang juga, terus ke aplikasi kami CJ Workshop. Apa dah jadi? Alamak, mulai Oktober, siaran analog TV akan dihentikan sepenuhnya. TV anda akan jadi seperti ini. Tiada isyarat, anda tidak boleh menonton sebarang rancangan. Siaran akan ditukar kepada digital sepenuhnya. Jika anda ingin menonton, anda perlukan decoder. Sekarang adalah waktu dan peluang yang terbaik untuk anda bertukar. CJ Workshop menawarkan anda decoder berkualiti tinggi dengan tulisan MC-MC dan Sirin. Tak kira sama ada TV anda baru, TV lama, TV besar atau TV kecil. Dengan decoder ini, anda bakal menikmati imej kualiti HD dan kualiti audio yang jauh lebih jelas. Dengan platform MyFreeView, anda akan mendapat pelbagai saluran hiburan dan informasi termasuk stesen radio. Bayar sekali tanpa bayaran bulanan, percuma sepanjang hayat. Green Jacket DTV Decoder hanya RM109 sahaja. Apa tunggu lagi? Telefon kami 1-800-180808 atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Tidak mesti ada wow. Jangan sibuk, jangan risau. Muat turun aplikasi CJ Wow Shop. Daftar akaun baru.
Isikan butir-butir peribadi anda dan klik submit. Anda sudah boleh buat belian sekarang. Pilih produk yang ingin dibeli, quick buy now. Masukkan postcode anda, pilih kawasan. Masukkan nombor rumah, bangunan dan nama jalan. Produk akan dihantar terus ke rumah anda. Hidup mesti ada wow. Kak, semua ini yang berlaku pada kaca TV saya, Kak. Sekarang ni ada peluang untuk anda semua. Sila rebut peluang, Kak. Dapatkan ya decoder digital untuk dapatkan saluran MyFreeView secara percuma. Makcik-makcik saya, anak kecil, Kak, ya. Mereka hari-hari wajib tengok kartun. Betul. Sebab apa, Kak, kalau kita tengok dekat sini, TV ini adalah menjadi satu, orang kata dalam bahasa Inggeris, necessity, keperluan. Keperluan. Kemahuan, untuk keperluan, semua. Kemahuan, keperluan, semua. Tapi decoder digital yang kami tawar ni bukan lagi kemahuan. Mahu ke tak mahu? Mahu ke tak mahu, Kakak? Kena ada. Pasal apa? Selepas ini yang tak ada, orang kata siaran digital tu kan, siaran analog kita tu akan dimatikan, di mana anda semua kena risau. Sebab apa, lepas ni kalau anak-anak kita melalak ke apa, ke menangis ke apa, mereka dah tak ada siaran lagi dah. Dan juga kalau kita sendiri pun nak tengok rancangan memasak ke, nak tengok Jimmy dekat CJ Wow Shop ke, dah tak boleh dah. Betul, Kak, ya. Jangan tunggu lama-lama. Okey, dengan RM109, apakah yang anda akan dapat? Yang pertama, Kak, ya, kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, Kak, ya, tengok betul-betul, Kak, ya, inilah setnya, Kak. Dengan remote control, dengan wire, dengan plug, semua anda akan terima. Hanya RM109 saja. Akak, jangan risau, ya. Kami tak akan hantar, ya, bil bulan-bulan untuk melanggan, Kak. Kenapa? Ini ialah percuma. Lepas tu dapat hadiah percuma lagi. Betul, dapat makan percuma lagi. Kita bagi kepada anda hari ini sahaja RM10 voucher KFC. Sebenarnya hari Malaysia ni kita belanjalah makan sikit. Betul. Anda cakap dengan saya macam mana pula nak pasang ni, ha? Saya ni orang perempuan duduk seorang, belum kahwin lagi. Tapi saya tak ada pula siaran digital ni, tak. So yang saya nak beli macam mana nak guna? Senang saja. Okey, sebaik saja ia sampai di rumah, anda bakal menerima satu kabel yang ada tiga warna. Merah, putih, kuning. Apa yang perlu kakak-kakak ataupun adik-adik lakukan adalah cucukkan saja berikutan bersama dengan warnanya. Anda dah boleh dapat dah, saksikan. Tapi jangan lupa untuk tukar input kita atau HDMI, tau. Betul tu, Kak, ya. AV1 ataupun AV2 ni, ha. Yang penting, Kak, ya, TV kotak besar pun anda masih lagi boleh menggunakan decoder ini. Minta maaf, Kak, ya. Talian kami 1-800-1808-808 ketika ini memang sesak. Kena menunggu tu, ha, 2 minit lamanya. Jom beli secara online di aplikasi kami CJ Wow Shop. Dapat lagi 5% mata ganjaran. Wow. Betul. Ada yang cakap dengan saya, saya ni duduk dekat felda ujung-ujung celah-celah tu, boleh ke dapat siaran ni? Jangan risau. Siaran ini telah dikatakan akan dapat di seluruh Malaysia. Di mana kalau kita tengok, ya, macam hari tu kat Langkawi, semua dah pakai siaran digital. Dan time itulah masanya orang berpusu-pusu untuk berebut. Sebab itulah kami nak katakan stok kami sangat terhad. Tapi kali ini 237 unit telah berjaya dijual. Betul tak, Kak, ya? Di Singapura, negeri Brunei Darussalam, Kak, semua dah pun bertukar kepada digital 2-3 tahun yang lalu. Korea, Kak, ya, 10 tahun yang lalu dah pun tukar kepada saluran digital. Dan kita, Kak, ya, ini merupakan, ya, giliran kita untuk bertukar kepada saluran digital. Jadi, Kak, semua, jangan tunggu lama. Masa tinggal, ya, 15 minit yang terakhir sahaja. Betul tu. Sebab itulah kita dah melangkah ke alam digital yang terbaru. Nak sama juga standard macam Korea. Sebab itulah kami jual yang ini laris sekali. Tapi ada juga soalan-soalan lazim yang mereka tanyakan. Di sini dikata boleh ke guna antena saluran berbayar? Tidak, anda kena beli antena UHF, Ultra High Frequency. Bagi lagi saluran berapa kali ini? Okey, kita bagi 13 saluran TV dan 6 saluran radio. Kenapa nak kena ada, Kakak? Ni wajib tau, bukan nak kenapa-kenapa lagi dah. Sebab apa, Kakak nak ke TV Kakak tu hitam aja tak nampak? Lepas ni nak tengok buletin utama pun tak boleh dah. Betul tu, Kak, ya. Jadi anda tidak ada pilihan macam kami juga, Kak, semua. Dapatkan segera, harganya RM109. Okey, kepada anda yang tengah menonton, Kak, jangan bertindak lambat-lambat, Kak. Kenapa? Saya takut nanti lagi lama harga mungkin akan naik dan mungkin stok tak akan ada. Tunggu apa lagi? Telefon kami segera 1-800-1808-808 atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Apa dah jadi? Alamak, mulai Oktober, siaran Android TV akan dihentikan sepenuhnya. TV anda akan jadi seperti ini. Tiada isyarat, anda tidak boleh menonton sebarang rancangan. Siaran akan ditukar kepada digital sepenuhnya. Jika anda ingin menonton, anda perlukan decoder.
Sekarang adalah waktu dan peluang yang terbaik untuk anda bertukar. CJ Workshop menawarkan anda decoder berkualiti tinggi dengan kelulusan MCMC dan Sirin. Tak kira sama ada TV anda baru, TV lama, TV besar atau TV kecil. Dengan decoder ini, anda bakal menikmati imej kualiti HD dan kualiti audio yang jauh lebih jelas. Dengan platform MyPreview, anda akan mendapat pelbagai saluran hiburan dan informasi termasuk stesen radio. Banyak sekali tanpa bayaran bulanan, percuma sepanjang hayat. Beli jaket DTV decoder hanya RM109 sahaja. Apa tunggu lagi? Telefon kami 1-800-180808 atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Tidak mesti ada wow! Wowkan hidup anda kan semua. Kenapa siaran analog akan tamat tidak lama lagi? Semua akan ke siaran digital daripada menerusi MyPreview. Betul tu, sebab itulah kami tawarkan tawaran eksklusif set decoder digital MyPreview. Kenapa kak? Nampak tak imejnya lebih jelas? Kualiti HD audio berkualiti tinggi. Bukan itu sahaja, decoder kali ini kita bagi, kabel AV kita bagi, penyesuaian kuasa kita bagi RM109 sahaja. Ha? Betul lah kak, RM109 sahaja. Tanpa bayaran bil bulanan, penghantaran percuma ke rumah anda. Bukan itu sahaja, kita bagi hari ini. Kita bagi RM10 voucher KFC. Seronok berbelanja dapat voucher. Wow, 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 wow. Nampak tak 13 saluran TV. Ada 6 saluran radio percuma. Banyak lagi ya kak ya, rancangan yang akan datang ke kaca TV anda. Pemasangannya mudah sekali. Dia ketulenannya diperakui oleh, diluluskan oleh Sirim MCMC juga. Jangan beli yang palsu tau. Betul kak ya, beli secara online dapat 5% mata ganjaran. Wow. Alamak, ada siaran tak ni? Tak ada, saya nak tengok ni. Sweet Dream tu cepatlah buka. Alamak, wire dah betul ni. Wire dah betul ni. Kenapa ni? Mungkin jugalah cuaca ni. Ha. Tapi kalau nak tahu kenapa, jom kita tengokkan bingkisan berita ini. Pengguna yang masih menonton televisyen menerusi siaran analog disaran menukar ke siaran televisyen digital sebelum Oktober akan datang. Pengerusi MyPreview, Johan Isak berkata langkah itu perlu bagi mengelak pengguna tidak dapat mengakses kandungan televisyen apabila siaran analog dilupuskan. Johan, yang juga ketua pegawai eksekutif rangkaian televisyen Media Prima berkata, liputan penyiaran digital sudah menjangkau 100% di seluruh negara. Cuma sekarang ni tinggal untuk consumer beli kotak tu ataupun beli smart TV di mana dia boleh switch on. Of course melalui antena UHF lah untuk dapatkan reception untuk digital TV ni. Itu yang mustahak sekarang ni. So sekarang buat sekarang, jangan tunggu sampai apa bulan Oktober nanti. Buat sekarang sebab bulan Oktober the radio wave yang ada analog tu akan ditutup. Betul tu akak semua ya, jangan tunggu lama-lama. Dan kini berapa unit telah pun dijual akak semua? Banyak, 280 unit. Berarti 281 orang telah mendapat ini dia voucher KFC RM10. Wah, cukup bertuah sekali. Bukan sahaja dapat decoder digital, bapak juga makan percuma kali ini sepenuh hari Malaysia kita. Dan anda semua kena cepat dapatkan sebab stok kita sangat-sangat terhad. Kenapa kena dapatkan decoder digital? Adalah wajibnya siaran analog akan ditamatkan pada bila-bila masa. Saya tak tahu, mungkin malam ni, mungkin besok, mungkin minggu depan, tiba-tiba TV kita dah hitam dah. Tiba-tiba Jimmy nak tengok bola sepak tak boleh. Nampak apa? Nampak bintik-bintik je dekat TV dia. Gol! Akak semua, nampak tak akak ya? Saya orang lelaki. Oh, bapak suka juga ni. Ha? Kita ada RTM HD Sport akak ya. Saluran dedikasi sukan secara percuma. Kualiti HD. Tak payah langgan akak ya. Tak payah pergi kedai mamak menonton bola. Tengok dekat rumah sahaja sambil tidurkan anak. Akak semua jangan risau akak nak tukar channel. Ada ya kita punya remote control ni. Nak tengok drama boleh. Nak tengok sukan boleh. Macam-macam pun boleh. Betul tu, banyak lagi orang kata kelebihan-kelebihan dia kalau anda tukar siaran digital ini. Macam tadilah saya cakap ya Jimmy, saya nak tukar sikit statement saya.
saya, kalau anda tidak bertukar siaran analog ditamatkan, dia tak ada bintik. Dia hitam semua terus. Alamak. Betul. Macam tak ada ya elektrik dekat rumah lah ni. Betul. Jadi makcik-makcik pemasangannya memang mudah sekali. Tahira seorang wanita pun boleh melakukannya. Tengok-tengok-tengok pun dah tahu cucuk mana, letak mana, on mana akak. Memang mudah sekali. Betul. Tu dia sama je macam mana kita gunakan telefon pintar. Macam gitulah kita guna TV pintar. 317 unit telah berjaya dijual. Ramai orang sebenarnya berebut-rebut untuk dapatkan adalah kerana gusar. Dia tak tahu bila sebenarnya siaran analog ni ditamatkan. Tapi siaran lepas kita punya jualan memang cukup hebat. Melebihi 28,000 unit. Betul akak. Saya dapat bonus akak. Terima kasihlah kena beli akak. Kenapa jualan memang hebat sekali. Betul. Akak, saya faham. Jimmy, apa bezanya TV tak TV? Apa bezanya analog dengan siaran digital? Okey, Jimmy dengan saya menggunakan TV yang sama dan kedua-duanya membukaskan TV 3 ya. Dan bezanya adalah kalau anda tengok sendiri, sebelum ini kita menggunakan TV sebagai orang kata penerima atau pemberi informasi, betul? Dan ini adalah platform untuk akak-akak kita, abang-abang kita atau ayah-ayah ibu kita yang tidak tahu menggunakan social media, TV adalah tempat mereka mendapat informasi. Tapi bezakanlah TV kita yang analog ini dengan digital ini. Nampak tak dia punya gambar ni, orang ni nampak macam 3, nampak macam 2, macam menakutkan aja. Nak baca ini dekat bawah ni adalah selalunya informasi yang diberikan dan juga ia bakal merosakkan mata kita, mata anak kita nak tengok kartun, nak tengok bola, nak tengok Dora, nampak Jimmy. Ya, akak ngeri tu. Akak semua nampak ya, inilah dia siaran digital akak ya. TV 3 akak HD tak pernah dibuat orang. Pertama kali untuk anda semua dapat suara yang lebih jelas. Akak ingat ya bila tengok kartun akak ya, kalaulah warnanya tak cantik akak sakit mata. Yang ini memang jelas. Warna pun cantik, tajuk pun nampak, subtitle boleh baca. Kau apa kadang kita tengok cerita drama Korea dia ada subtitle bahasa Melayu. Betul. Kalau tanpa subtitle tak boleh baca, tak apa pun tak faham makcik-makcik. Jadi jangan tunggu lama-lama. Masalahnya talian kami 1800-180808 ketika ini memang sesak akak ya. 6-7 minit kena tunggu ni ha. Beli secara online. Dan makcik-makcik dapat ya 13 saluran secara percuma. Ada saluran sukan dedikasi pun ada ya kak. Tak ada bil bulanan. Makcik-makcik pinggan mangkuk, periuk, handbag dah banyak kat rumah tu. Betul. Ha. Inilah wajib untuk anda dapatkan segera. Betul. Bukan itu sahaja, kita ada juga soalan-soalan lazim yang selalu ditanya. Dia kata dengan saya, macam mana nak pasang ni, nak kena guna antena apa? Anda hanya menggunakan ultra high frequency antena, anda dah boleh dapat orang kata saluran yang hebat. Ada berapa saluran? Dia bagi 13 saluran TV dan 6 saluran radio sekarang ini dan akan ditambahkan lagi. Kenapa kena ada decoder ini? Kakak ni wajib ya, kalau tidak TV kita hitam tak lama lagi. Siaran analog bakal dilupuskan pada bila-bila masa. Betul. Okey, soalan tambahan ni, makcik duk garuk kepala ni. Nak beli baru ke? Akak, makcik, pakcik, saya orang kampung kak. Nama je orang putih. Saya dah gopeng akak ya. Saya masih lagi menggunakan TV kotak. Jangan dibuang TV kotak tu. Jangan jadikan akuarium pula. TV kotak masih boleh menggunakan decoder ini kerana apa ya? Kita berikan ni RCA cable ni yang berwarna apa tu Tahira? Yang ini kalau anda tengok di sini, saya seorang wanita pun saya tahu macam mana nak pasang decoder ini. Anda nampak ada warna kuning, warna putih, warna merah, kadang-kadang di hadapan, kadang-kadang di belakang TV. Cucukkan sahaja berikutan dengan warna yang sama dan jangan lupa untuk kita tukarkan input TV kita. TV AV ni tukarkan HDMI pun tukarkan juga, barulah kita dapat menikmati siaran seperti tengok wayang yang bayar RM20 satu siaran tu ha. Betul kak, yang menarik kak ya, ia tidak menggunakan ya data internet dan kini 338 unit telah pun dijual. Ini bukan promosi untuk hari ini sahaja, hari Malaysia kak ya. Dapat lagi voucher KFC bernilai RM10. Jadi tunggu apa lagi? Telefon kami atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Apa dah jadi? Alamak, mulai Oktober, siaran Android TV akan dihentikan sepenuhnya. TV anda akan jadi seperti ini. Tiada isyarat, anda tidak boleh menonton sebarang rancangan. Siaran akan ditukar kepada digital sepenuhnya. Jika anda ingin menonton, anda perlukan decoder. Sekarang adalah waktu dan peluang yang terbaik untuk anda bertukar. CJ Workshop menawarkan anda decoder berkualiti tinggi dengan tulisan MCMC dan Sirin. Tak kira sama ada TV anda baru, TV lama, TV besar atau TV kecil. Dengan decoder ini, anda bakal menikmati imej kualiti HD dan kualiti audio yang jauh lebih jelas. Dengan platform
platform MyKBU, anda akan mendapat pelbagai saluran hiburan dan informasi termasuk stesen radio. Bayar sekali tanpa bayaran bulanan, percuma sepanjang hayat. Beri zakat DPT decoder hanya RM109 sahaja. Apa tunggu lagi? Telefon kami 1800-180808 atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Tidak mesti ada wow! Nampak kak ya, rumah saya pun pakai TV kotak kak ya. TV kotak ke tak, masalahnya saya dulu tak ada ni. Ha, kita punya decoder digital ni. Betul. Memang tak ada siaran. Kadang-kadang tukar-tukar warna, kadang-kadang warna hitam saja. Apa kata kak semua? Demi anak-anak kita ni, ha, dapatkan hanya RM109 saja. Cukup berbaloi sekali adalah kerana kita ini tengah melangkah ke alam teknologi yang lebih maju sekali. Sampai bila kita nak tunggu orang kata negara lain maju baru kita nak maju, kita kena melangkah dahulu untuk dapatkan decoder digital ini adalah kerana Jimmy, saya dengar cerita awak duduk kat Langkawi dapat jalan tak akak kat sana. Ya, akak semua, saya ada 8 restoran dekat Langkawi akak ya. Tanpa TV akak pelanggan tak datang. Ha, sebab banyaknya tu saya dekat Langkawi akak ya. 8-8 restoran ada TV. Ha, orang Langkawi faham-faham ya. Memang kalau tak gunakan decoder digital akak memang tak akan dapat siaran langsung. Betul, ini bukan profile, ini realiti. 350 unit telah berjaya dijual kakak, abang-abang seperti yang saya cakap tadi. Sekarang ini, ya, mungkin kita ada social media, tapi ibu bapa kita mungkin tak reti menggunakan itu semua. Dan TV adalah platform untuk mereka menerima dan memberi informasi kepada ahli keluarga mereka. Betul, Kak, ya. TV merupakan medium yang terpenting makcik-pakcik. Ya. Kerana apa? Ha, kita ni ya, nak tengok berita, takkanlah tengok dekat kitanya Facebook. Inilah dia, Kak, ya, solusinya. Jangan tunggu lama-lama, Kak. Nampak perbezaannya. Siaran analog dan juga siaran digital. Dan kepada anda yang cuba-cuba telefon tu, minta maaf, Kak, ya, 3 hingga 5 minit waktu menunggu ketika ini. Betul, tu cukup-cukup lama sekali. Kena rebut peluang ini tapi kena bijak juga untuk cara membelinya. Sebab itulah kami sediakan aplikasi ini untuk jalan yang lebih cepat. Dan hari ini sahaja kami tawarkan kepada anda RM10 voucher KFC. Siapa tak nak makan free tu memanglah gugi. Betul akak ya, makan besar kak. Ha, yang penting depan TV akak ya. Akak, ni musim jerebu akak ya. Takkan nak biar anak-anak kita main dekat luar rumah nanti sakit batuk dah masalah. Ni suruh mereka tengok TV, duduk depan TV, buat homework rumah pun boleh akak. Yang penting akak tak perlu bayar bil bulanan. Bil bulananlah percuma. Saya faham makcik-pakcik. Pinggan mangkuk, periuk, ha, handbag semua kita dah beli dah kak. Tetapi yang ini wajib untuk anda mendapatkan segera. 397 unit telah berjaya dijual. Kenapa hebat sangat dia punya sale ni? Eh, pasal ini adalah keperluan. Sebelum ini 28,000 unit telah berjaya dijual. Kami sebenarnya dah banyak kali dah memberitahu kepada anda bahawa ini adalah soalan-soalan yang selalu ditanya. Antena apa yang kena pakai? Dia kata kat sini antena UHF. Apa dia tu? Ultra High Frequency. Berapa saluran yang kita bagi? Kita bagi 13 saluran TV dan 6 saluran radio setakat ini dan bakal ditambahkan lagi. Kenapa kena ada yang ini? Akak, wajib akak ya, tidak ada pilihan. Kenapa? Bila tak ada TV analog akak, TV akak akan dihitam legam sahaja akak semua. Jadi makcik-makcik, jangan risau akak. Saya dah menggunakannya akak. 28,000 orang telah membeli bersama kami di DC Workshop. Semua berpuas hati akak-akak semua. Yang penting pemasangan memang mudah sekali. Betul, pemasangan ni bercakap pasal pemasangan ni perempuan selalunya akan risau lebihlah. Okey, jadi masangnya senang sahaja adalah anda kena ada antena UHF Ultra High Frequency dan anda bakal menerima kabel RCA yang warna kuning, putih dan juga merah tu cucukkan sahaja berikutan dengan warna yang sama. Tukarkan sahaja input anda ataupun HDMI anda. Anda dah boleh menikmati siaran digital dengan lebih hebat sekali. Jadi jangan tunggu lagi. Perempuan pasang boleh, laki pasang pun boleh juga. Call kami sekarang atau terus ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Bersediakah anda, Kak? Nampak tak siaran analog akan dihentikan tidak lama lagi. Jom ke digital. Jom dapatkan tawaran eksklusif set decoder digital MyFreeView. Wow, nampak tak resolusi tinggi HD, audio berkualiti tinggi. Bukan itu sahaja, kami tawarkan komposisi yang cukup hebat. Decoder, kabel AV, penyesuai kuasa RM109 sahaja. Ya, Kak. Tidak ada ya bayaran bil bulanan, penghantaran percuma ke rumah anda. Yang paling bestnya, kita dapat RM10 voucher KFC. Seronok.
seronok belanja dapat voucher. Memang seronok agaknya percuma. Ada 13 soalan TV, ada 6 soalan radio percuma. Banyak lagi akan ditambah. Pemasangan pun mudah sekali. Betul itu. Dan ini dia ketulenan diperakui oleh MTMC dan juga Sirim. Jangan beli yang palsu. Betul agaknya. Beli secara online dapat 5% mata ganjaran. Wow! Masa dah tak banyak, Akak, ya. Kurang satu minit saja terakhir ni, ha, Akak. Betul. Promosi untuk hari ini sahaja. Dapat lagi, ya, voucher KFC RM10 untuk anda semua. Betul. Di sini saya ingin menegaskan kepada anda yang masih lagi tidak tahu siaran analog bakal ditambahkan tak lama lagi. Jangan tunggu-tunggu lagi. Tukar terus ke decoder digital kita RM109 sahaja. Betul, Akak, ya. Telefon kami atau ke aplikasi ini, CJ Wow Show. Terima kasih daripada saya, Tahira dan Jimmy. Hidup mesti ada wow. Wow. Bye. Keperluan dan kepentingan setiap wanita. Kalau boleh satu rumah dia nak bawa keluar ni. Ha, ni beg apa ni Jimmy? Ha. Akak semua. Eh, duit lagi ni. Akak nampak tak? Ini dia promosi jam 9 nanti. Kita ada handbag daripada German Tech untuk anda semua. Betul. Dan 10 pagi pun ada siaran langsung. Betul, kita ada Yulia Karira Iman Combo. Jangan lupa untuk terus bersama kami di CJ Wow Show. Istimewa Hari Malaysia. Seronok berbelanja, dapat voucher. Sempena hari bermakna ini, mari raikannya bersama CJ Wow Shop. Pelbagai tawaran menarik untuk anda. Temui kami selama 3 hari dari 14 September hingga 16 September. Setiap belian akan menerima voucher KFC percuma. Siapa cepat, dia dapat. CJ Wow Shop, hidup mesti ada wow.